Pada kecepatan dan debit kali ini diketahui ibu pergi ke pasar mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jarak dari rumah ke pasar adalah 9 km. Yang ditanyakan waktu ibu tiba di pasar jika ibu berangkat pukul 06.30. Kita mencari waktu tempuh dari rumah ke pasar, yakni T itu sama dengan jarak dibagi kecepatan, sehingga 49 dibagi 45 dihasilkan 1/5. Di sini dalam jam. Kita tahu bahwa 1/5 jam itu sama dengan 1/5 dikalikan 60 menit. Sehingga diperoleh 12 menit. Selanjutnya, karena waktu berangkat pukul 06.30, maka 6 jam 30 menit ditambah dengan 12 menit diperoleh 6 jam 30 ditambah 12 menit diperoleh 6 jam 42 menit atau waktu ibu tiba di pasar pada pukul 06.42.